persiapan tambak untuk nener bandeng. Bandeng kan kecil-kecil. Pak Tarsim, petani nener bandeng. Kemudian ekoran atau? Ekoran. Oh, hitungnya gimana hitungnya? Ditaker, Pak. Ditaker. Nah, seperti obat api. Hitung. Kalau kena 1000 atau 500, ya tinggal nakerin aja itu semua. Oh, iya. Berarti istilahnya hitungnya cuma satu kali atau dua kali. Itu sistem konversi itu. Sistem konversi. Kalau sudah ada itu kira-kira berapa itu, baru selanjutnya juga hampir sama itu. Setelah itu nener bandeng diberi pakan pasta pelet. Ini pemberian pakan bandeng ya. Peletnya sudah dicairkan, dibikin adonan. Adonan. Pemanenan nener bandeng yang telah dipelihara dari larva sekitar 26-30 hari. Ya orang mana-mana juga, ada yang orang Tegal Tangkil, Belanakan, orang sini juga sama. Ya. Ya. Pengalaman Pak Tarsim mengelola nener bandeng 22 tahun. Ya. Lagi tahun 80-an. Iya. Iya, Pandadera. Iya. Nener bandeng yang siap dipanen. Yang selanjutnya, agar mempunyai ukuran yang seragam, nener bandeng perlu dilakukan sortasi. Sortasi nener bandeng. Misalnya ukuran berapa, Pak? Ukuran berapa? Super ya. Super. Penghitungan dan pengemasan nener bandeng.
setiap kemasan berapa ekor, Pak? 50 ya. Bisa kalau macam buntel. Buntel. Iya, 50. Meter. Siap, siap. Lalu kita kasih air. Kasih air. Dan kasih gas sedikit. Oksigen. Ini kerja tim sudah. Nenek bandeng siap dikirim.